بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Pemirsa, teman-teman dimanapun Anda berada, Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini, kita diizinkan untuk bertemu di dunia maya. Ya, bertemu di dunia maya, insya Allah, pertemuan kita ini terus berlanjut sampai nanti bertemu dengan di dunia yang paling nyata, yaitu di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebetulnya kehidupan dunia ini fata morgana. Ya, kehidupan dunia ini adalah uh, banyak tipu daya fata morgana yang nyata itu hanya nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan setelah panjang umur fito'atillah sehat wal diberi segala kemudahan dalam to'ah kita nanti masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kali ini tema yang diangkat oleh teman-teman adalah gimana caranya agar disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar kita disayang Allah sederhana uh, sebetulnya kalau kita buka Al-Qur'an ayat yang pertama kali dan ayat itu kita baca tiap hari di dalam sholat dan dianjurkan kita untuk mengamalkan ayat tersebut setiap kali melakukan perbuatan yang baik perbuatan yang kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu basmalah Bismillahirrahmanirrahim di dalam ayat itu sebetulnya sudah terkandung cara ya cara agar kita disayang Allah sudah lengkap yaitu memulai segala sesuatu dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nama Allah yang Maha Pengasih dan nama Allah yang Maha Pengasih. Kalau bahasa Indonesia sering kita terjemahkan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang uh, sementara asal katanya sama rahmah. Asal katanya sama yaitu rahmah. Dengan nama Allah yang Ar-Rahman dan nama Allah Ar-Rahim. Kita disuruh mulai kehidupan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu kalau kita pengen disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus kenal asma Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita pelajari tafsir, maka Ar-Rahman itu berbeda dengan Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahman berbeda dengan Ar-Rahim. Menariknya di dalam surah Al-Fatihah di ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya Sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Semua umat Islam diminta oleh Allah Ta'ala untuk paham kalau Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Artinya Ar-Rahman, Allah maha menyayangi seluruh makhluknya. Baik yang percaya sama Allah maupun yang tidak percaya sama Allah. Yang ingkar maupun yang yakin. ya Yang Muslim maupun yang non-Muslim. Semua mendapatkan jatah kasih sayang Allah dari nama Allah Ar-Rahman. Allah tidak pandang bulu siapapun Ar-Rahman. Allah Ta'ala dengan namanya itu menyayang seluruh makhluknya, ya, menyayang seluruh makhluknya. Kemudian, ar-Rahim adalah Allah yang Maha Menyayangi khusus kepada hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang yang percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba-hambanya yang mengikuti ajaran Allah Ta'ala yang Allah sampaikan lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kalau kita betul-betul paham. Allah sendiri menyayangi seluruh makhluknya dan menyayangi secara khusus manusia-manusia, jin-jin dan hamba-hamba Allah lain yang percaya sama Allah Taala maka syukurnya dalam kehidupan sehari-hari kita pun menjadikan diri kita seperti itu. Diri kita kalau memberikan kasih sayang tidak memandang e, agama ya, tidak memandang ras ya, suku, bangsa enggak. Kasih sayang ini kita berikan secara umum kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang kelaparan jangan ditanya agamamu apa. Kalau ada orang yang kelaparan jangan ditanya ya kamu uh, percaya enggak sama Allah Subhanahu wa taala? Jangan ditanya. Orang kelaparan butuh makan, kasih makan. Salah seorang nabi-nabi terdahulu, kalau saya enggak salah ingat Nabi Ibrahim atau yang lain, karena saya lagi enggak ingat betul namanya siapa nabi-nabi yang terdahulu, ada yang orang datang ke rumahnya minta makan saat itu, kemudian oleh Nabi tersebut ditawarkan, ini bukan Nabi Muhammad SAW, Nabi-Nabi terdahulu, ditawarkan dulu, masuklah kamu ya agamanya Allah Ta'ala, kamu percaya sama Allah Ta'ala, nanti kamu beri, saya beri makan. Kalau tidak, saya tidak akan kasih kamu makan. Maka orang tadi pergi, karena dia nggak mau mengikuti ajaran Nabi tersebut, orang tadi pergi. Saat orang tadi pergi, maka Allah Ta'ala menegur Nabi itu. Ya Allah menegur sang Nabi, dan berkata kepadanya, sekian puluh tahun ia ingkar kepadaku, sekian puluh tahun ia tidak percaya kepadaku, sedikit pun aku tidak pernah ya menghalangi rezekinya, sedikit pun aku tidak pernah memberikan makanan kepadanya, aku terus berikan makanan, berikan rezekiku kepadanya. Kenapa baru sekali dia datang kepadamu dan engkau menolak hanya karena alasan dia nggak mau percaya dan iman kepadaku. Maka sang Nabi mengejar orang tadi, kemudian mengatakan silahkan makan, ya saya akan siapkan makanan yang enak buat kamu. Maka orang tadi heran, Tadi kamu menawarkan saya harus masuk agamamu dulu, harus percaya sama kamu, baru dikasih makan. Tapi kenapa sekarang kamu mau kasih saya makan? Ya, tanpa syarat apapun. Maka dijawab oleh sang Nabi, Allah Ta'ala menegur saya. Allah katakan, sekian puluh tahun engkau tidak beriman kepadanya dan Allah tetap memberikan rezekinya ya kepadamu. Masa saya boleh datangi sekali aja udah menawarkan macam-macam dengan syarat yang macam-macam saya ditegur oleh Tuhan saya. Maka orang tadi berkata, Allah Tuhanmu menegur engkau seperti itu? Iya, maka orang itu pun akhirnya memeluk agama Islam ya kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman siapapun orangnya kita sayangi. Ya, siapapun makhluknya kita sayangi. Kita nggak boleh uh, membeda-bedakan. Saya hanya mau sayang sama manusia, nggak mau sayang sama jin. Saya hanya mau sayang sama manusia, nggak mau nggak mau sayang sama lingkungan. Saya hanya mau sayang sama manusia, nggak mau sayang sama hewan. Itu tidak dibenarkan di dalam Islam siapapun makhluk Allah Subhanahu wa taala hendaknya mendapatkan jatah kasih sayang uh, dalam global ya kasih sayang global nggak nggak dimusuhin ya kalau memang dia butuh bantuan ya dibantu selama itu tidak melanggar aturannya Allah Subhanahu wa taala nah kalau ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai muslim menyayangi semuanya otomatis kita mendapatkan sayangnya Allah Subhanahu wa taala disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Siapa enggak menyayangi, tidak akan disayangi. Makanya di bulan suci Ramadan, orang yang tidak punya rasa kasih sayang, yang punya rasa kebencian kepada muslim yang lain, punya rasa kebencian pada muslim yang lain oleh Allah taala tidak diterima. Ya, ibadahnya enggak diterima. Enggak dapat Lailatul Qadar, diblokir pahalanya. Karena hatinya masih punya kebencian kepada muslim yang lain. Karena itu udah menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan rahmah. Yang mana rahmat itu syarat untuk masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada seorang pun masuk surga dengan amalnya. Semua masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat ini, kasih sayang ini hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang punya jiwa kasih sayang. Kala Rasulullah SAW, rahman. maqala sal Rasulullah SAW bersabda, ar orang-orang yang menyayangi, mereka itu disayangi oleh Allah yang maha penyayang. Oleh karena itu, Ikhwan Rahimahumullah, mari kita saling menyayangi satu dengan yang lain. Ya, saling menyayangi, saling mengasihi. Terapkan dalam kehidupan sehari apalagi di masa yang seperti ini, kita harus lebih punya empati ya kepada sesama kita, punya empati. Kita doakan yang sakit agar segera diangkat penyakitnya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita lihat amalan Islam ini yang yang berhubungan dengan makhluk lain pahalanya sangat besar. Contoh, amalan yang sederhana ya. Sebenarnya kalau dihitung-hitung nggak masuk akal. Dihitung-hitung ya, nggak masuk akal. Ada orang puasa satu hari. Dari pagi, dari mulai subuh sampai maghrib. Kemudian kita datang ketemu sama orang tersebut. Saat orang itu mau berbuka, kita kasih dia minum teh panas. Kita kasih minum teh panas yang manis. Orang itu suka. Seteguk itu masuk membatalkan puasanya di kala maghrib. Maka pahala puasa orang tadi dia dapat dan Allah berikan pahala yang sama untuk orang yang memberikan minum dengan memberikan minum saja. Kenapa sama Allah Ta'ala dikasih pahala puasa satu hari penuh diberikan kepada orang yang mau ngasih minum atau ngasih makan uh, untuk menjadi pembatal santap berbuka seseorang? Jawabannya adalah karena itu muncul dari kasih kasih sayang. Iya, muncul membantu orang lain menyelamatkan orang lain. Karena itu ehwani rahimakumullah tidak ada amal yang lebih utama uh, menurut Nabi Muhammad SAW bagi seorang mukmin seperti idkhalu surur menyenangkan hati mukmin yang lain menyenangkan hati mukmin yang yang lain siapa yang mampu menyenangkan hati mukmin yang lain maka dia akan mendapatkan nilai amal yang paling tinggi karena itu kalau kita lihat saat nabi muhammad saw pulang dari gua Hira, setelah mendapatkan wahyu yang pertama rasulullah saw saat itu uh, lagi dalam keadaan yang butuh dukungan ya butuh dukungan karena barusan bertemu dengan Malaikat Jibril alaihissalam, Nabi Muhammad SAW bahkan tidak tahu saat itu secara ilmu zahir, menurut data-data yang ada, Rasul nggak tahu siapa yang ditemui. Malaikatnya bahkan nggak ngaku, saya malaikat. Enggak, meluk Nabi Muhammad SAW dan nggak pernah ngasih tahu, saya Malaikat Jibril. Bayangkan, seseorang yang kemudian tiba-tiba dipeluk oleh makhluk, ya yang punya 600 sayap, dipeluk oleh makhluk yang badannya keker yang besar, ya makhluk yang nggak dikenal, tiba-tiba memeluk dan tidak ngasih keterangan, tiba-tiba pergi makhluk tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW pulang ke rumahnya, bertemu istrinya tercinta, istri yang paling dicintai, istri yang mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, Sayyidah Khadijah radhiyallahu taalaanha. Saat itulah Nabi Muhammad SAW menyatakan, Zamiluni, Zamiluni, selimuti aku, selimuti aku, minta diselimuti. Maka Sayyidah Tuna Khadijah radhiyallahu taalaanha RA, paham. Tidak sekedar memberikan selimut ke tubuh Nabi Muhammad SAW, tapi Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha seorang istri yang solihah segera menyelimuti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyelimuti dengan kata-kata yang indah, dengan kalimat-kalimat yang penuh cinta, dengan kalimat-kalimat yang lembut. Sayyidatuna Khadijah mengatakan, "Jangan khawatir. Tuhanmu Allah taala tidak akan pernah me me mencelakakanmu selama-lamanya, tidak akan merendahkanmu selama-lamanya, karena engkau adalah orang yang suka memberi makan orang yang kelaparan." Kamu adalah orang yang suka memberi pakaian mereka yang tidak punya pakaian. Engkau adalah orang yang suka menyambung hubungan dengan orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Engkau adalah orang yang menyayangi orang lain makhluk Allah yang yang lain. Semua yang disebutkan adalah sifat-sifat kemanusiaan. Ya sifat-sifat kemanusiaan sosial. Karena itu ya rahimakumullah, kalau kita pengin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pengin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala Caranya adalah menjadikan diri kita punya hati yang penuh kasih sayang dan perbuatan kita adalah perbuatan kita perbuatan yang bersifat kasih sayang. Apapun itu selama tidak melanggar aturannya Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi sesuatu yang menyebabkan kita disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu kalau kita subuh misalnya kita membaca doa astaghfirullah lil mukminin wal mukminat 27 kali setelah salat subuh astaghfirullah lil mukminin wal mukminat 27 kali memintakan ampun mukminin wal mukminat yang telah meninggal dunia yang masih hidup maupun yang akan datang astaghfirullah lil mukminin wal mukminat 27 kali maka kita diberi ampunan oleh Allah taala sebanyak jumlah mukminin mukminat yang ada di jagat raya kenapa seperti itu karena doa ini muncul karena kita menyayangi mukmin yang lain ya karena kita menyayangi muslim yang lain ehwani karena itu semua perbuatan yang bertentangan dengan kasih sayang diganjar dihukum oleh Allah taala dibalas oleh Allah taala dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala contoh membuka aib orang yang suka membuka aib orang lain apa sabda Nabi Muhammad SAW siapa yang suka membongkar aib orang maka aibnya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat karena membongkar aib ini perbuatan yang tidak punya kasih sayang. Ya, bukan muncul dari jiwa kasih sayang. Karena itu hukumannya berat. Semua perbuatan kepada makhluk Allah yang lain yang tidak dilandasi kasih sayang, maka hukumannya dari Allah taala berat ya. Hukumannya dari Allah taala bahkan seringkali langsung. Ya, hukumannya langsung. Karena itu ikhwani rahimakumullah, perhatikan dalam kehidupan ini selama ini kita berbuat berandaskan Ar-Rahman Ar-Rahim, atau kita berbuat tidak pakai bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita berbuat dengan ego kita. Ya, berbuat dengan nafsu kita. Ya, berbuat dengan amarah kita, tidak dilandasi dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat Islam, sampai-sampai urusan melakukan sesuatu yang halal, menyembelih hewan kurban. Ya, ini sesuatu yang disunahkan menyembelih hewan kurban. Itu pun harus dilakukan dengan cara yang penuh kasih sayang. Tidak boleh Menyembelih hewan itu di hadapan hewan-hewan yang lain, gak boleh, karena dia apa Allah mengajarkan. Jangan biarkan hewan-hewan itu melihat temannya lagi disembelih. Sampai sejauh itu, sejauh itu, Islam mengajarkan sedetil itu, Nabi Muhammad SAW mensyariatkan, bahkan pisau yang digunakan untuk menyembelih, hendaknya diasah setajam mungkin, sehingga hewan sembelihan tadi tidak merasakan ya proses itu lama, cepat prosesnya tidak terasa. Kemudian juga, ketika menyembelih hewan sembelihan tadi pun. Tidak disunahkan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi disunahkan mengucapkan Bismillah dengan nama Allah. Tanpa menyebutkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena perbuatan yang sedang dilakukan adalah perbuatan mengambil nyawa binatang. Meskipun disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita lihat Rasulullah SAW melarang sahabat umatnya yang duduk di atas kendaraan hewan tunggangan duduk di atas hewan tunggangan, kemudian tidak melakukan perjalanan, hewannya parkir, orangnya duduk di atas ngobrol. Nabi Muhammad SAW melarang perbuatan tersebut, jangan jadikan hewan tungganganmu seperti kursi yang kamu dudukin. Kalau memang tidak melakukan perjalanan, posisinya diam berhenti, turun dari kendaraan, tambatkan hewanmu, silahkan lanjutkan percakapan. Sedetil itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ehwani rahimakumullah. Karena itu, kalau kita simak kisah Nabi Musa Alaihissalam, Nabi Musa Alaihissalam, ketika dalam keadaan kelaparan yang luar biasa, lari dari kejaran Firaun, ya sampai ke tempatnya Nabi Syuaib. Kemudian, melihat dua wanita yang saat itu e, membutuhkan air untuk hewan ternaknya, tapi wanita tersebut tidak diberi kesempatan untuk mengambil air karena mata airnya ditutup dengan batu yang besar. Maka, saat itu Nabi Musa yang kelaparan nggak makan berhari-hari, kecuali rerumputan dan dedaunan. Nabi Musa Alaihissalam muncul kasih sayangnya, kemudian membantu dua wanita tersebut. Setelah itu, wanita tersebut pergi pulang ke rumahnya. Nabi Musa di bawah pohon mengatakan, "Ya Allah, aku sangat butuh terhadap kebaikanmu karena kelaparan uh, tidak mendapatkan makanan." Gak lama kemudian, Nabi Musa Alaihissalam diundang makan oleh Nabi Syuaib, ayah dari dua wanita tersebut. Uh, singkat cerita, akhirnya Nabi Musa Alaihissalam mendapatkan mertua karena salah satu dari wanita itu akhirnya dinikah oleh Nabi Muhammad SAW dan mertuanya pun menjadi gurunya Nabi Musa berguru kepada Nabi Shu'ab alaihi salam dan setelah itu melakukan perjalanan bersama istrinya kembali ke Mesir setelah 8 tahun atau 10 tahun di tengah jalan diangkat menjadi rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Rentetan peristiwa ini mendapatkan istri karena berbuat baik, kemudian mendapatkan guru karena dinilai punya kebaikan, diberi oleh Allah Ta'ala guru seorang Nabi. Semua rentetan ini bukan sesuatu yang yang sia-sia. Artinya suatu kebaikan akan menimbulkan kebaikan-kebaikan yang lain. Suatu kasih sayang akan menimbulkan kasih sayang-kasih sayang yang lain. Karena itu kalau kita pengen disayang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak ada kata lain kecuali kita punya jiwa kasih sayang kepada semuanya. Nah kemudian ada yang khusus. Yang khusus siapa? Orang tua kita. Orang tua kita. Kemudian siapa? Kerabat kerabat. Karena itu orang yang gak sayang sama orang tuanya ibadahnya seperti apapun gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tergolong anak yang durhaka. Ridho Allah fi ridhol al walidain wa Allah fi walidain. Ridho Allah bergantung ridho orang tua, murkanya Allah juga bergantung murkanya orang tua. Kemudian yang kedua, uh, kerabat. Maka siapa yang memutuskan tali silaturahim, Allah pun tidak menerima ibadah puasanya, pahalanya diblokir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah pun memutuskan hubungan dengannya, Siapa memutuskan tali silaturahim? Allah putuskan hubungan dengannya. Ini semua menunjukkan bahwasanya menyambung hubungan dengan kerabat terdekat adalah cara untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya memutuskan hubungan dengan kerabat terdekat bahkan naudzubillah min dzalik kalau sampai melukai hati orang tua, membuat marah orang tua, maka Allah pun akan murka kepada manusia tersebut. Ikhwani rahimakumullah, kendati uh, sekitar 25 menit saya berbicara. Mudah-mudahan yang 25 menit ini berkah dan manfaat. Insyaallah yang 25 menit ini bisa menjadi inspirasi untuk yang berbicara dan yang mendengarkan. ya Dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Artinya yang muslim maupun yang non-muslim semua disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentunya batasan kasih sayang diatur oleh syariatnya Allah Subhanahu wa taala kita pelajari batasan-batasan tersebut dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari maka kita mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala semoga kita mendapatkan lailatul qadar diterima puasa kita diterima semua ibadah kita dan segera uh, yang saat ini sedang dialami oleh seluruh umat manusia diangkat oleh Allah Ta'ala, diganti dengan kebaikan dan kebaikan dan kebaikan. Hagadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.